Dan termasuk diantara apa yang dianjurkan adalah memperbanyak takbir, ya, memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka sering berjalan ke pasar-pasar untuk mengingatkan manusia bertakbir, namanya takbir mutlak, sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan ada takbir muqayyad sejak sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Setiap selesai sholat wajib, ya, mulai dari tanggal 9 Zulhijjah sholat subuh sampai dengan tanggal 13 setelah sholat asar. Setelah sholat maghribnya tidak ada lagi karena sudah masuk pada tanggal 14.